Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyono, pengasuh pesantren Tahfidz Darul Quran Tahassus Brebes. Alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022 pesantren Tahfidz Darul Quran Tahassus Brebes sedang melaksanakan kegiatan tasmi 30 juz secara bilghaib atau secara hafalan. Mohon doanya, mudah-mudahan anak-anak kita dan semua santri lembaga atau Yayasan Darul Quran seluruh Nusantara, para orang tua, para pimpinan, para asatid, para donatur, mobil khusus Bapak Haji Yani selaku muwakif pesantren Tahfidz Darul Quran Tahassus Brebes dan seluruh elemen yang ikut berkontribusi demi berjalan dan suksesnya kegiatan-kegiatan di seluruh lembaga Darul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan, kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Dan wabil khusus untuk beliau guru kita yaitu Kiai Haji Submansur beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meluaskan rezekinya, meridhoinya dan mengangkat derajatnya. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Lam Ra. Kitabun uqimat ayatuhu thumma fussirat min ladun hakimin khabir. Alla tawru illa Allah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Minhuma nasina wa 'allimna minhuma